Ini di depan namanya Pulau Poki Poki. Nama sayur. Oh, nama sayur. Terung. Sayur terung. Anu terung. Terung. Iya. Oh, itu. Bahasa sini Poki Poki. Oh, jadi itu sayur terung, cuman bahasa sini Poki Poki. Iya. Oke. Okay. Bahasa Bajo Pongko. Oh, Pongko, bahasa Bajo Pongko. Oh my god. Jernihnya air sangat menenangkan. Welcome to Poyalisa Cottage. Mari kita ke Poyalisa Cottage. Tuh, cottage di sana, banyak cottage. Oh, travel guide. Sebenarnya di sana buat foto. Di Pasir Putih. Bukan. Di sebelahnya. Oh. Di sebelahnya ini, naik ke atas. Oh iya ya. Langsung lepas. Langsung. Spooky-pooky. Ini pulau apa namanya yang di sini? Mana? Ini pulau apa? Poya. Oh, pulau Poya. Poyalisa. Oh, Poyalisa. Poyalisa dari kata Pulau Poya. Ke sana bomba. Bomba. Bombana. Kalau bomba pemadam kebakaran. Bomba. Mari kita ke Pasir Putih, kita ke Pasir Putih. Halo guys, wajib datang ke sini guys, wajib datang ke sini guys. Hai. Pasir Putih. Oh, indahnya. Teluk, teluk kecil. Itu resort. Cottage. Hei, naik kapal adiknya, naik kapal. Indahnya. Ini cottage. Pasir Putih, guys. Pasir Putih, guys. Pohon. Buat para travel blogger, backpacker, wajib kesini. Cuman aksesnya sangat tidak mudah. Harus sewa boot. Kalau dari Jakarta ke Poso, Makassar, Makassar Poso, baru Poso Ampana. Eh, anak kecil, pintarnya. Oh my god, indahnya. Oh my god. Surganya Indonesia yang terjatuh di Kabupaten Cujuh Una-Una. Masuk kawasan nasional Togoan Island. Oh, indah ini cottage. Air jernih, tenang, nggak ada orang. Oke, mari kita makan dulu. Mari kita makan dulu ini pasir putihnya. Oh my god, oh my god, oh my. Pasir putihnya. Kita naik tangga. Ada cottage. Bye bye guys.